Berikut ini cara untuk cek yang namanya RAM di HP Samsung. Jadi kalian bisa gunakan dua cara untuk mengecek RAM. Pertama, kalau kita ingin mengecek RAM itu bisa buka yang namanya pengaturan dari HP Samsung. Nah, setelah itu kalau sudah masuk di bagian pengaturan, cari saja menu yang namanya yang ini, yaitu perawatan perangkat dan baterai. Silakan dipilih. Kemudian setelah itu, lihat di bagian ini ada namanya memori. Nah, ini memori. Ini RAM-nya. Kalian lihat di sini ada kapasitasnya 6 GB, kemudian 2,1 itu RAM yang terpakai, kalau 3,6 itu yang tersedia. Kemudian RAM virtualnya itu 4 GB. Jadi kalau ditambah dari 6 ke 4 ini 10 GB. Jadi seperti itu, RAM virtual itu kalau di HP misalnya buatan Tiongkok itu kan RAM extended. Kalau Samsung ini tidak bisa kita aktifkan, dia langsung sudah aktif. Kemudian bisa juga pakai widget seperti ini. Ada penyimpanan internal, ada memori, itu RAM yang tersisa. Jadi kalau kita pilih icon sapu ini, dia mengurangi RAM yang dipakai oleh aplikasi. Untuk itu, kalau ingin memunculkan widget, bisa gunakan dua jari di home screen. Pilih widget di sini, cari widget peralatan. Nah, cari yang seperti ini, tekan lama untuk menambahkan. Kemudian tekan lama untuk mengatur transparansinya. Nah, seperti ini, pilih simpan. Kita bisa melihat status RAM kita saat ini. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.